Dia tahun 95 ya? Dia tahun 95. Dia tahun 95 ya, buset. Berarti udah ngelewatin banyak masa. Kerusuhan 98. Iya, kelewatin kan? Itu. Udah ngelewatin kerusuhan 98. Sekarang ngelewatin pandemi lagi nih. Benar, benar. Kisi-kisinya apa sih? Usaha-usaha bisa bertahan kayak gitu? Usaha-usaha bisa bertahan. Kalau aku pribadi, kenapa Bandung Jeans bisa bertahan sampai saat ini? Yang pertama, aku karyawan itu selalu, kalian harus ngelayanin customer kayak kalian mau dia layaninnya kayak gimana. Itu. Gitu. Jadi makanya banyak customer Bandung Jeans itu akhirnya kayak jadi teman. Iya. Banyak lah aku yang akhirnya customer-customer tuh jadi teman jadi teman lah gitu. Karena mereka kadang-kadang datang sini nyaman. Aku bilang nggak apa-apa, kayak misalnya contoh nggak apa-apa nggak beli, datang ke sini buat curhat juga nggak apa-apa. Aku bilang nanti kapan-kapan pas lagi mau curhat, bajunya bagus kayak gitu kan. Soalnya sebel juga sih, kadang kan kalau beli baju ada aja kan yang bete, jutek gitu. Iya, ada. Karena mungkin udah berantem sama di rumah sama suaminya apa pacarnya gitu kan. Kalau nggak jadi beli bete. Iya, kalau makanya aku bilang biarpun dia bete sama siapapun, udah senyumin aja, tuh belum tentu ketemu lagi. Bener. Maksudnya bisa aja dia datang lagi tapi pas nggak ketemu kamu kayak gitu. Itu yang pertama, harus selalu ramah. Pelayanan nomor satu. Pelayanan nomor satu. Yang kedua, harga udah pasti. Harga. Bersaing harus, ya kan? Maksudnya, aku lebih mementingkan turnover barang dibandingkan kayak satu orang, dua orang datang tapi ya harganya karena tinggi gitu. Kalau aku sih lebih perputaran barang lah gitu. Itu aja sih sebenarnya, sama ya kuat-kuat batin. Karena kuat-kuat batin. Karena pasti banyak kan, yang maksudnya masalah itu banyak aja, bukan hanya satu dua gitu. Mau dari apa? Lewat aja nggak apa-apa, lewat. Keren. Itu jangan lupa belanja lo ya. Keren. Dari Atambua lo datang ke sini. Dari Atambua. Pelayanan nomor satu, yang kedua mastiin kalau harga tetap bisa bersaing. Iya, betul. Itu penting banget. Tapi kalau harga emang di sini range harga dari yang paling murah berapa, produk apa? Dari yang paling murah ya. Kalau produk ya, maksudnya kalau udah produk udah pasti yang paling murah peniti kayaknya. Oh, peniti juga ada di sini. Peniti ada. Peniti ada dong. Kalau untuk orang-orang berhijab kan harus. Oh, iya, buat jilbab. Yes, benar, buat jilbab ada peniti kayak gitu-gitu. Kalau yang paling mahal, termahal di sini itu karpet masjid. Karpet masjid ada yes, juga. Yes, karpet masjid juga ada dong. Palu Gada. Bandung Jeans, Palu Gada. Cuman enggak ada, cuman ini aja. Sepatu, itu aja. Oh, sepatu malah nggak ada. Kita nggak masuk ke situ. Repot ya? Repot. Pernah nyoba dulu, tahun-tahun aku masih SMP kali ya. Pernah nyoba, tapi ternyata agak ribet, agak rumit ya. Mungkin bukan talentanya di situ, jadi dilepas aja. Belanja harus pakai dus ya? Iya, bukan. Kalau udah tinggal sisa sepatu satu, udah ribet dah. Udah gitu. Mahal di bagasi pesawat, bos. Bener. Tapi ini kan punya dua cabang sekarang ya? Dua cabang. Ini yang sebenarnya gini, tiga sebenarnya. Tiga. Cuman nggak kelihatan yang satunya, karena yang satunya di Bandung. Bandung gitu. Jeans, Bandung betulan yang ini. Iya, ada satunya baru buka di Bandung, barang 4 tahunan lah. Namanya Bandung Jeans atau Kupang Jeans? Nah, di sana dibalik. Kalau di sini di Bandung Jeans, di sana Metro NTT Fashion. Oh, malah Metro NTT. Iya, dibalik. Biar dari sana kelihatan khasnya kita dari Kupang, di sini biar kelihatan khas dari Bandung gitu. Keren banget. Ini kalau yang ini cabang utama nih? Ini yang pertama. Ini namanya di Jalan? Artagraha 147. Jalan Artagraha 147? Iya. Kalau yang satu lagi di? Di Jalan Wijalala Mentik nomor 83. Keren. Itu daerah? Turis itu, nih. Itu daerah El Tari, yang bundaran El Tari, terus ada toko alat tulis di depannya, nah itu kita depan-depanan. Seberang-seberangan? Seberang-seberangan. Keren. Gitu. Tapi kan ini kalau tadi kan dari sini yang jual peniti ada. Terus sampai ke karpet masjid. Kalau produk yang paling banyak peminatnya sebetulnya apa? Kalau yang paling banyak peminatnya udah jelas pertama jeans. Karena memang rata-rata orang udah kayak mindset ya, kalau kayak nyari jeans pasti kesini. Banyak banget, maksudnya udah banyak banget customer yang kayak walaupun yang nggak beli yang lain tapi kalau jeans kesini. Karena pertama jeans kita itu range ukurannya juga banyak gitu. Kalau kadang-kadang kan ya. Ya cewek ada, cowok ada, terus ukurannya mau sampai yang ukuran berapa juga ada, ukuran paling kecil ada, ukuran besar ada. Jadi modelnya juga ada gitu. Jadi ya memang jeans tuh termasuk ya, termasuk ada lah, lengkap lah Bandung gitu. Jeans, ya, terus yang kedua udah pasti cewek-cewek ya, blues, dress gitu. Oh ya? Iya itu udah paling banyaknya nih cewek ya, pasti yang paling banyak belanja. Tapi kalau dari tadi dilihatin yang belanja kesini dari anak muda sampai ibu semua kesini. Karena yang mungkin yang sekarang udah jadi ibu-ibu, udah jadi bapak-bapak kayak aku, udah jadi ibu-ibu ini kan dari yang kita udah kenal Bandungnya mungkin dari kita dari masih SD, SMP iya gitu kan. Iya juga bener. Makanya banyak ketemu
kalau ketemu customer itu banyak yang bilang, "Ih, aku tuh dulu zaman kuliah atau aku zaman SMP kalau mau nah gitu." Wow. Udah kayak komunitas ya? Iya. Udah kayak keluarga ya? Benar, udah kayak keluarga. Udah kayak keluarga berarti ya? Benar. Lebaran ngumpul di sini. Pengajian kayak di sini. Produk yang paling rame itu sekarang lagi ada sale sampai 70%. Sampai 70%. Keren. Barang-barangnya apa aja yang di obrol? Barang-barangnya semua, mulai dari anak, barang-barang anak, barang-barang blus, muslim dress kayak gitu-gitu, terus apa baju namanya muslim, baju muslim juga ada, jeans juga ada. Pokoknya nyampur deh semua yang ada di Bandung Jeans, ada yang kita obralin. Semuanya gitu. Semuanya. Kalau baju muslim ada, baju Imlek ada enggak nih? Entar lagi mau Imlek. Oh, banyak banget. Ini udah bisa dilihat dari sini aja udah merah-merah banget nih dan mungkin kelihatan. Ini udah merah-merah semua, emang aku udah temanya merah, nanti kalau Valentine aku kasih pink semua. Oh gitu, menyesuaikan nih bajunya. Dia menyesuaikan, patung-patung itu biasanya menyesuaikan, karena aku selalu berpikir bahwa patung sendiri, itu merepresentasi kita gitu kan. Jadi kalau aku udah taruh merah begini berarti udah mau Imlek, kalau aku udah taruh pink berarti mau Valentine-an bener, nih. Bener, kalau bener, udah bener. Tiba-tiba semuanya pakai kerudung, mau lebaran gitu. Mau lebaran, tapi kalau tiap hari-hari besar, hari-hari di sini ada produk-produknya diperbaharui, maksudnya lengkap nggak sesuai tema? Oh pasti, tema. Kita tuh sebenarnya paling lambat memperbaharui model itu setiap paling lambat lah 3-4 bulan. 3-4 bulan, karena sebenarnya kan kalau di kita, kalau aku kenapa lama 3-4 bulan, karena kadang-kadang bareng juga nyampe sininya lama kan. Kadang-kadang bisa memakan waktu sebulan gitu, jadi ya memang nggak bisa kayak sebulan ganti gitu karena. Tapi 3-4 bulan ganti mah cepet, termasuk cepet. Moga-moga bisa terus kayak gitu. Mudah-mudahan ya. Baju obral tadi udah batik naga. Yoi, Imlek banget. Yoi, merah-merah semuanya. Lebaran, nanti ada lagi pasti ya, bulan puasa. Ada dong, kita dari puasa itu pastinya udah koleksi terbaru juga. Karena ya orang nggak mungkin belanja pas lebaran kan. Kita mesti pasti sebelum puasa lah, awal-awal seminggu, dua minggu sebelum puasa tuh mungkin udah koleksi terbaru. Jadi jangan telat kalau datang ke Bandung Jeans. Karena kadang-kadang gini, kok nggak ada barang ya, datangnya udah seminggu lagi, nah, kan kayak gitu. Itu kapan sih, ganti model? Update model gitu-gitu biasanya bulan-bulan apa sih? Biasanya itu karena kalau yang kelihatan jelas ya, yang kelihatan jelas itu biasanya pas mau awal tahun kayak gini, terus biasanya kan 3 kali nih, 3 bulan ya, anggaplah 9 bulan itu kita, 4 bulan, 3 bulan kan kadang-kadang perputarannya itu. Itu kadang-kadang ya awal tahun kayak gini, mungkin Februari, Maret gitu, kita udah bareng baru lagi. Terus nanti udah ketemu, kalau biasa kan dulu lebarannya di bulan 6-7 kan. Nah nanti bulan 5-6-7 itu ada lagi yang baru gitu. Terus nanti bulan November udah ada lagi yang baru gitu. Box. Gitu. Kalau pengen tahu update setiap apa itu di sosial media deh. Di sosial media, di Instagramnya @bandung.jeans atau di page-nya di Facebook Bandung Jeans. Atau ada di nomor WhatsApp kita. Nomor WhatsApp kita dilihat aja di Instagramnya Bandung Jeans @bandung.jeans. @bandung.jeans. Ya, itu nomor WA kita ada di situ. Jadi kayak kapanpun kamu mau nanya, misalnya nggak tahu nih ada model apa ya, udah lama Bandungnya nggak update di Instagram, let's say begitu. Tanya aja, Kak, misalnya kita butuh baju ini nih, ada nggak di situ? Gitu. Nanti sama kita dilayanin. Atau Kak, gitu. Bisa bantu nggak? Saya dari Momere nih atau saya dari ND nih, bantu kirim bisa nggak? Bisa. Bisa, gitu. Bantu kirim bisa dong. Keren, bisa bantu kirim. Yeah. Ongkir tapi tanggung sendiri dong. Ongkir tanggung sendiri. Tanggung sendiri dong. Jangan kayak orang tua. Jangan ngelunjak. bis itu kalau pengen misalkan ada yang kayak, Kak, aku mau dong ada baju model kayak gini nih, aku bisa nemu. Oh, boleh banget. Bisa, ya? Bisa banget. Kalau kayak gitu tinggal ke Instagram @bandung.jeans aja. Bilang, Kak, ini nih kalau bisa adain model ini dong. Ini sekarang aku lagi buka nih karena aku mau nyetok barang. Jadi kalau misalnya ada model-model kalian yang kalian kayak mau ada di Bandung Jeans, karena kenapa Bandungnya bisa murah? Karena ya itulah, kita kan kirimnya banyak kan sekaligus gitu. Ya kalau misalnya kamu pesan online ada ongkirnya lebih kan ya, gitu kan. Dan kadang-kadang karena kita belinya dalam jumlah yang banyak, bukan modelnya beda-beda. Kalau Bandung Jeans itu, kita itu sangat menjaga biar nggak 1000 umat, gitu. Nah, itu dia tuh. Kemarin tuh sempat denger-denger ngobrol-ngobrol sama teman-teman, katanya Bandung Jeans itu terkenalnya karena semi-semi butik. Jadi ya, bajunya benar. Eksklusif. Yes, benar. Oh, ya? Karena dulu-dulu banget kayak banyak banget orang yang datang ke sini. Teman-teman aku dulu waktu ke SMA soalnya. Jadi banyak yang bilang, enak ya belanja di Bandung Jeans itu. Jadi kita tuh kalau pakai nggak 1000 umat. Terus habis itu, apa namanya?
nggak ketemu orang ini ketemu lagi gitu. Ya paling minimal kita stoknya itu satu model 4 warna 4 baju misalnya gitu. Satu model. Misalnya ini model ini nih, ya udah cuma 4 biji, warnanya 4, 4 biji 4 model 4 warna. Jadi ya 4 mah masih oke okay lah ya. Satu gitu. Banding ini ketemunya masih jauh ya, lah, masih belum pasti lah ya. Benar, masih belum. Kalau satu juga ntar dikira sisa ya kan. Jual eksklusif tuh dikira sisa. Iya benar gitu. WhatsApp bisa, DM juga bisa, kalau pengen bisa, request betul. Model bisa juga ya. Keren. Cuman satu nih aku kadang-kadang suka lupa atau jangan sampai nyangkanya Bandungnya sombong gitu. Kadang-kadang di Instagram itu nggak kita balas karena memang ada adminnya tuh yang di WA itu. Jadi kalau bisa ke WA yang ada. Tapi kalau untuk model boleh langsung ke @bandung.jeans. Lebih aktif tuh di WA ya? Lebih aktif di WA. Kalau untuk tanya barang, untuk tanya barang karena adminnya kan di toko jadi langsung ngecek gitu. Oke. Dia langsung bisa tahu yes, ya. Yes, benar. Ukuran apa segala macam. Celana juga di sini ukurannya ganjil, keren banget. Ukurannya di sini sebenarnya ada sampai paling besar itu 43 juga kita. 43 kan, tapi jarang tuh toko baju biasanya kan celana ukuran kecil, genap tuh 28, 30, ya, 32. Ya. Di sini 31 ada. Ada dong. Keren banget ukuranku ada. Soalnya sebel banget kan kalau beli 30 kecilan. Beli 32 kepanjangan. Iya, kepanjangan 31. Ada nih, keren banget Bandung Jeans. Nanti kita balik lagi, ntar kita bakal live lagi ngelihat dalamnya kayak gimana. Oke, sip. Kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi di dalam ada apa-apa aja, obrolnya ada barang apa aja. Yes. Bunga terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Nanti berarti kita ketemu lagi kalau udah ada barang baru. Yes, harus. Yuk. Itu harus nanti. Dan pokoknya intinya lewat Maret. Lewat aja. Maret atau April itu udah baru. Maret atau April? Ya, Maret awal itu udah barulah. Gitu. Keren. Bandung Jeans bisa dibeli. Dan jangan heran, pokoknya harus datang. Karena gini, kalau di Bandung Jeans itu udah pasti modelnya terbaru. Modelnya pasti terbaru. Karena referensinya keren banget. Oh iya, referensi udah terakhir nih. Kalau bisa nge-referensi fashion, dari mana sih Bunga? Kalau aku referensi fashion itu, itu lumayan susah ya. Terutama di usia aku. Pasti kan orang-orang bilang, dia udah tua, kali-kali dia nggak ngerti. Enggak, gitu. Karena aku harus maksa diri aku, nge-push diri aku sendiri untuk supaya harus melek fashion gitu kan. Jadi kalau referensi sendiri aku banyak lihat dari ya memang dari Instagram-Instagramnya artis, selebgram yang di entah di Jakarta, entah mungkin dari yang media-media fashion luar negeri kayak gitu aja aku lihat. Kadang aku harus maksain diri gitu, maksain diri kayak misalnya aku lihat nih orang-orang mungkin orang-orang Amerika gitu-gitu atau Korea, ini mereka makainya baju kayak gini. Tapi di sini belum misalnya gitu. Ya aku paksain aja. Kadang belum tentu laku juga, kadang belum tentu laku, tapi nanti lambat gitu kayak sebulan kemudian baru laku nih. Nah, jadi pada saat itu aku sudah kasih tahu bahwa aku sudah duluan bikin kayak tren, gitu. Bikin tren ya. Iya, harus bikin tren. Bandung Jeans itu selalu berusaha untuk supaya jadi trendsetter. Wow. Gitu. Hebat. Pokoknya wajib datang ke Bandung Jeans dulu. Siap. Ke dulu. Jualan juga riset ya? Yes. Jualan juga belajar ya ternyata ya? Belajar banget. Yang penting anak orang kaya aja. Kayak belajar jualan tuh ya. Benar. Nanti kita balik lagi Tribuners. Kita lihat dalamnya ada apa. Nanti obrolnya ada apa. Terima kasih banyak sekali lagi Bunga. Sama-sama, makasih banyak. Semoga sukses, semoga sehat selalu.